Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi dengan channel Yadi Eti. Sahabat-sahabatku semua, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya, menunjukkan sisi daripada akuarium ya, suatu fungsi. Nah, yang kalau sahabat lihat ini seperti ini nih, nih ya, ada kaca pinggiran seperti ini ya, ini kemudian juga di sini ada ya. Ini fungsi daripada kaca ini, saya bilanglah lidah lah ini ya, bibir lah, bibir. Saya bilang bibir, bibir daripada akuarium, ini bibirnya ya. Bibir ini fungsinya untuk lebih memperkuat daripada sisi-sisi akuarium. Kalau bisa kita analogikan dengan bangunan misalnya, rumah misalnya, kuda-kuda ya. Ya, ada kuda-kudanya. Jadi antara sisi sebelah ini dengan sisi sebelah ini saling menguatkan ya. Ini lebih untuk memperkuat daripada akuarium ini, jadi biar pun dia nanti terisi penuh, ini tidak akan mudah rontok daripada akuarium ini ya, tidak mudah luber ya, daripada kekuatan akuarium ini. Dan juga fungsi lainnya ya, untuk ini fungsi lainnya ya, untuk tempat penyangga daripada kita menempatkan filter, sebagai penyangga, penyangga daripada untuk menempatkan filter, selain juga untuk memperkuat posisi daripada sisi-sisi akuarium, juga untuk bisa menempatkan penyangga daripada filter. Kalaupun tidak ada juga sih, kalau untuk penyangga filter tidak apa-apa nih, seperti saya akuarium satu saya ini. Nah, kalau ini tidak ada bibirnya ini, ini polos ya. Nah, ini polos. Ya. Nah, tapi bisa juga dipasang penyangga begini ya, di atas langsung tanpa bibir, daripada akuarium ini. Ya. Jadi tentu banyak sekali ya manfaatnya juga. Ya, kalau yang seperti ini juga, cuman dia kalau seperti ini susahnya kalau pakai filter gantung ya. Kalau tidak pakai filter gantung ya tidak bisa dia. Kalau ada bibir seperti ini, dia harus seperti ini. Nah, bisa langsung sini. Jadi kalau seperti ini tidak bisa. Ya, misalnya filter akuarium saya ini. Kalau yang ini ada bibirnya, sampingnya ada bibirnya juga, belakangnya tidak ada bibir karena ini bekas dirombak untuk pasang daripada filter gantung ya. Namun saat ini tidak dipakai lagi ya. Sekarang saya pakai filter biasa berduduk. Ya, jadi itu sahabat ya, fungsi daripada bibir daripada akuarium. Oke, baik sahabat. Terima kasih. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.